akar mengharum, bunga sekuntum, gugur jatuh, dihinggap tempua. Pemanis kata, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa bersemangat untuk mengulang kaji bersama-sama cikgu. Cikgu juga ingin menasihati murid-murid agar sentiasa menjaga kebersihan diri, memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal ketika berada di mana-mana sahaja. Marilah kita bersama-sama mencegah pandemik COVID-19 dari terus menular di negara ini. Baiklah, hari ini murid-murid akan bersama-sama saya, Cikgu Fairuz dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Pada hari ini, kita akan mengkaji secara terperinci tentang drama Mahkamah berdasarkan buku antologi tingkatan 2 iaitu Baik Budi Indah Bahasa. Cikgu yakin murid-murid akan sentiasa bersama-sama cikgu untuk pembelajaran hari ini dan dapat menyediakan buku nota untuk membuat catatan. Sebelum kita menyambungkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, adakah murid-murid mengetahui apakah pakaian yang cikgu gayakan pada hari ini? Ya, tepat sekali. Pada hari ini, cikgu memakai jubah bagi seorang peguam sivil. Pada kebiasaannya, kita akan melihat kad peguam yang tertulis peguam bela dan peguam cara. Adakah murid-murid cikgu dapat membezakannya? Baiklah murid-murid, peguam bela adalah peguam yang berperanan membela kita apabila dicaj di mahkamah kerana kesalahan atau disaman di mahkamah. Manakala peguam cara membantu kita dalam hal-hal membeli rumah atau perjanjian perniagaan atau apa-apa urusan kewangan khususnya. Apabila menjadi peguam bela atau peguam cara, peguam ini boleh hadir di mana-mana sahaja mahkamah di Semenanjung atau mahkamah di Sabah dan Sarawak. Tetapi, seorang peguam syar'i di Kuala Lumpur misalnya tidak boleh hadir bertugas di mahkamah-mahkamah negeri lain melainkan beliau mendapat tauliah dari negeri berkenaan. Untuk pengetahuan murid-murid, peguam syar'i ialah peguam yang khusus menguruskan kes-kes di mahkamah syariah sahaja. Hanya peguam yang beragama Islam sahaja yang layak untuk menjadi peguam syar'i. Peguam syar'i perlu menghadirkan diri dalam bidang guaman syar'i semasa di universiti ataupun graduan perundangan pada kebiasaannya akan mengambil diploma guaman syar'i selepas tamat pengajian. Oleh itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami penerangan oleh cikgu sebentar tadi dan menanamkan azam dan cita-cita untuk menjadi seorang peguam yang berjaya di masa akan datang. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid secara umumnya akan dapat 1. Menyatakan sinopsis drama mahkamah dengan jelas. 2. Menyatakan tema drama mahkamah dengan jelas. 3. Menyatakan persoalan bagi drama mahkamah dengan baik. 4. Menyatakan
watak dan pewatakan yang terdapat dalam drama mahkamah. 5. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama ini dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan murid-murid. Adakah murid-murid sudah bersedia? Diharapkan murid-murid cikgu telah bersedia dengan buku antologi Baik Budi Indah Bahasa dan buku catatan. Mari kita mulakan pembelajaran kita dengan sinopsis drama ini. Drama mahkamah bermula apabila Bulat bin Lepir didakwa menyebabkan kematian seorang nenek iaitu Mak Teh binti Jali berusia 99 tahun di Taman Gagak. Bulat tidak mengaku bersalah. Peguam bela percuma dipanggil untuk membela Bulat. Tuduhan kepadanya ialah nenek tua itu terpijak kulit pisang yang dibuang oleh Bulat, lalu nenek itu terjatuh dan mati dalam perjalanan ke hospital. Bulat mengaku bahawa dia telah makan pisang itu. Namun, telah membuang kulitnya di dalam tong sampah. Seekor kambing telah datang dan menyelongkar sampah tersebut menyebabkan kulit pisang itu tercampak ke jalan raya. Hal ini menyebabkan nenek terpijak dan terjatuh. Bulat kemudian dibebaskan. Hakim memutuskan bahawa Bulat tidak bersalah. Dalam kes kedua, Akinomoto yang tidak fasih berbahasa Melayu dituduh telah mencuri beruk subsidi milik kerajaan. Seorang penterjemah telah dipanggil untuk membantu Akinomoto. Penterjemah berkata bahawa Akinomoto meminta penjelasan mengenai makna beruk subsidi. Setelah memahami tuduhan kepadanya, akhirnya Akinomoto mengaku bersalah dan memberitahu mahkamah bahawa ibu beruk sudah hamil. Akinomoto mahu memulangkan ibu beruk manakala anak beruk itu mahu dipeliharanya. Hakim memutuskan agar Akinomoto memelihara ibu beruk itu sehingga melahirkan anaknya. Jika anak beruk itu jantan, dinamakan Mat Yeh. Jika beruk itu betina, akan dinamakan Mantesah. Hakim juga memerintahkan supaya ibu beruk itu dipulangkan kepada yang berhak setelah tempoh pantangnya selama 40 hari. Sebagai denda kepada Akinomoto, dia perlu memanjat pokok kelapa. Anak beruk akan menjadi tuannya. Perkara ini berterusan sehingga anak beruk itu mencapai umur akil baligh. Murid-murid yang dikasihi, apakah tema bagi drama ini? Ya, tema bagi drama mahkamah adalah keadilan dalam membuat sesuatu keputusan. Segala kesalahan yang dilakukan oleh seseorang perlulah diadili tanpa mengira pangkat, darjat, umur atau keturunan. Mahkamah menjadi tempat perbicaraan untuk menjatuhkan hukuman kepada sesuatu pihak dan perlulah mendapat keterangan daripada kedua-dua belah pihak sebelum hukuman dijatuhkan. Hal ini penting supaya tidak ada kezaliman untuk orang yang dibicarakan. Bagaimana pula dengan persoalan bagi drama ini? Adakah murid-murid boleh menerangkan persoalan dalam drama ini? Baiklah, murid-murid. Terdapat beberapa persoalan dalam drama ini yang akan murid-murid pelajari. Yang pertama adalah persoalan kepentingan mempertahankan diri jika tidak bersalah.
Sebagai contoh, bulat tidak mengaku bersalah menyebabkan kematian nenek tua. Dia meminta khidmat peguam bela untuk menyelesaikan kesnya. Persoalan kedua dalam cerpen ini adalah persoalan keberanian mengakui kesalahan diri. Sebagai contoh, Akinomoto mengaku bersalah di hadapan hakim atas tuduhan mencuri seekor buruk subsidi. Persoalan ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini adalah persoalan kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh, hakim yang menjadi pemutus dalam sesuatu perbicaraan haruslah bertindak secara bijak untuk menyelesaikan sesuatu hukuman. Dan persoalan terakhir yang akan murid-murid pelajari pada hari ini adalah persoalan mahkamah merupakan tempat untuk menegakkan keadilan. Sebagai contoh, setelah hakim meneliti hujah-hujah daripada kedua-dua pihak dalam kes Bulat bin Leper, mahkamah mendapati dia tidak bersalah dan dibebaskan. Bagaimana pula dengan watak dan perwatakan dalam drama ini? Adakah murid-murid dapat memperincikannya? Baiklah, murid-murid. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan watak dan perwatakan. Watak utama ialah hakim. Hakim merupakan yang arif dan bijaksana. Beliau seorang yang tenang ketika mengendalikan perbicaraan, adil kerana mengambil kira hujah kedua-dua belah pihak sebelum menjatuhkan hukuman dan amanah serta berdedikasi terhadap tugasnya. Seterusnya, kita beralih kepada watak sampingan dalam drama ini iaitu peguam, tertuduh satu dan tertuduh dua. Watak sampingan yang pertama ialah peguam. Peguam seorang yang bijak berhujah. Peguam juga seorang yang baik hati kerana menjadi peguam percuma kepada Bulat Beleper yang miskin. Selain itu, peguam seorang yang tegas kerana beberapa kali mengingatkan pendakwa raya untuk tidak mengganggunya berhujah. Manakala watak sampingan yang kedua dalam drama ini ialah tertuduh satu. Namanya ialah Bulat bin Leper. Bulat seorang yang miskin dan tidak mampu mengupah peguam bela. Bulat dituduh telah mengakibatkan kematian seorang nenek yang terpijak kulit pisang. Akhirnya, Bulat didapati tidak bersalah. Seterusnya, watak sampingan yang terakhir dalam drama mahkamah ini ialah tertuduh kedua, iaitu Akinomoto. Dia dituduh mencuri beruk subsidi kerajaan. Akinomoto juga sangat menyayangi haiwan, iaitu beruk, dan ingin memeliharanya. Akhir sekali, dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Adakah murid-murid sudah jelas dengan watak dan perwatakan bagi drama mahkamah ini? Bagus, anda memang bijak. Soalan tentang nilai dan pengajaran merupakan soalan yang selalu ditanya dalam komponen sastra. Murid-murid tahu apakah perbezaan antara nilai dan pengajaran? Ini jawapannya. Nilai murni merupakan nilai yang positif yang terkandung dalam karya seperti nilai kegigihan, nilai keberanian, nilai kecekalan, nilai kasih sayang dan sebagainya.
manakala pengajaran pula merupakan unsur pesanan, iktibar dan mesej yang terdapat dalam sesebuah karya sastra. Pengajaran pada kebiasaannya diolah daripada nilai-nilai murni dan disisipkan dengan ayat yang berbentuk cadangan. Misalnya, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita lihat nilai dan pengajaran yang terkandung dalam drama Mahkamah ini. Nilai pertama yang akan murid-murid pelajari ialah nilai keadilan. Hakim mengarahkan supaya Bulat bin Leper yang miskin dibela oleh peguam secara percuma. Hal ini supaya Bulat bin Leper diberi perbicaraan yang adil. Nilai yang kedua ialah nilai kebijaksanaan. Sebagai contoh, peguam bela berjaya melepaskan Bulat bin Leper daripada tuduhan menyebabkan kematian nenek tua. Nilai yang ketiga yang murid-murid pelajari dalam drama ini ialah nilai bertanggungjawab. Hakim menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab di mahkamah. Beliau memastikan keadaan di mahkamah tidak kecoh. Nilai terakhir yang akan murid-murid pelajari ialah nilai keprihatinan. Sebagai contoh, peguam bela prihatin akan nasib Bulat yang miskin dan sanggup menjadi peguam secara percuma kepada Bulat. Adakah murid-murid dapat memahami nilai dalam drama ini? Ya, bijak sekali murid-murid sekalian. Seterusnya, cikgu akan memandu murid-murid bagi memahami pengajaran dalam drama ini. Pengajaran yang pertama adalah kita hendaklah mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Pengajaran yang kedua adalah kita hendaklah menjalankan siasatan dan perbicaraan dengan adil sebelum menjatuhkan hukuman. Pengajaran yang ketiga adalah kita hendaklah menjatuhkan hukuman dengan adil agar tidak ada pihak yang teraniaya. Pengajaran yang keempat adalah kita mestilah prihatin dan membantu golongan miskin dengan menawarkan khidmat secara percuma kepada mereka. Dan pengajaran yang terakhir yang akan murid-murid pelajari adalah kita haruslah meluaskan ilmu pengetahuan supaya dapat memberi hujah-hujah berasas dan pendapat yang bernas. Baiklah murid-murid, terima kasih cikgu ucapkan kerana masih bersama-sama cikgu dalam pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami secara terperinci tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menjawab aktiviti pengukuhan yang telah cikgu sediakan ini. Soalan pertama. Berdasarkan drama Mahkamah, nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam drama ini. Soalan kedua. Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam drama Mahkamah. Soalan ketiga. Tertuduh merupakan seorang yang telah didakwa melakukan kesalahan. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab yang memungkinkan tertuduh dibebaskan daripada sebarang pertuduhan? Murid-murid yang cikgu sayangi, tahniah kerana berjaya menyiapkan latihan pengukuhan bagi drama ini.
marilah kita sama-sama membincangkan latihan pengukuhan ini. Bagi soalan pertama, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah. Justru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi persamaan 2 ayat. Manakala 1 markah pula bagi mewakili markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid-murid menjawab 2 persoalan yang terdapat dalam drama ini. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah, berdasarkan drama mahkamah, 2 persoalan yang terdapat dalam drama ini ialah persoalan kepentingan mempertahankan diri jika tidak bersalah dan persoalan keberanian mengakui kesalahan diri. Bagi soalan kedua pula, markah yang diperuntukkan adalah 3 markah juga. Oleh itu, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat yang lengkap. Manakala 1 markah lagi merujuk kepada markah bahasa. Murid-murid perlu menghuraikan 2 pengajaran yang terdapat dalam drama mahkamah. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah 2 pengajaran yang terdapat dalam drama mahkamah ialah kita hendaklah mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan kita hendaklah menjatuhkan hukuman dengan adil agar tidak ada pihak yang teraniaya. Akhir sekali, bagi soalan ketiga, soalan ini memperuntukkan sebanyak 4 markah. Justru, murid-murid perlu memberikan 3 isi yang bersamaan 3 ayat. 1 markah adalah markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid-murid untuk berfikir dan membuat ramalan mengapakah tertuduh dibebaskan dari sebarang pertuduhan. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah, pada pendapat saya, antara sebab yang memungkinkan tertuduh dibebaskan daripada sebarang pertuduhan adalah kerana pendakwa raya gagal mengemukakan bukti-bukti yang kukuh. Selain itu, saksi-saksi memberikan keterangan yang bercanggah antara satu dengan yang lain. Akhir sekali adalah apabila pendakwa raya membuang kes pertuduhan terhadap tertuduh. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Hal ini dapat menunjukkan bahawa murid-murid telah menguasai subtopik pembelajaran pada hari ini dengan jelas. Murid-murid yang cikgu kasihi, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap agar murid-murid dapat mencontohi nilai keadilan dalam drama ini dalam kehidupan seharian murid-murid. Dengan mengamalkan sikap adil kepada sesama manusia akan menyebabkan kita mudah dipercayai oleh orang, kita akan mudah didekati oleh orang dan hidup akan lebih dirahmati oleh Tuhan. Baiklah murid-murid, izinkan cikgu mengakhiri pembelajaran kita dengan 2 rangka pantun iaitu Tekun Tok Batin Menganyam Rumbia Bikinsan Taulan Ketanjung Surat Pupuklah Prihatin Seawal Usia Membawa Bekalan Hingga ke Akhirat.
pohon tualang hingga pantempua di bidik bupati jatuh melurut. Asas keadilan untuk semua, itulah peketi wajar diturut. Sehingga kita bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.